Pendekar pengejarnya wajilid 26. Tiba-tiba dari rombongan besar pihak sana tampil seorang penunggang kuda, kira-kira puluhan tembok di depan perkemahan mereka berhenti dan berseru lantang, rombongan kalian pahlawan-pahlawan dari negeri mana, adakah kalian melihat tiga ekor kuda lari ke jurusan sini dari pihak sini segera seorang balas membentak, memangnya kalian sendiri dari negeri mana? Kenapa di depan pasukan kita membentuk barisan mengepung kita? Orang itu balas membentak, pihak kita adalah pasukan kavaleri dari negeri Kuijie di bawah pimpinan Bin Chiang Kun, Orang yang lari itu buronan raja kami. Kalau kalian menyerahkan mereka, tentu mendapat balasan jasa yang besar. Kalau sebaliknya menyembunyikan mereka atau melindunginya. Sebentar pasukan besar kita bila sampai, jangan menyesal akan hancur luluh seluruhnya. Mendengar sampai di sini Pipop Kongcu menjerit keras, celaka, mungkinkah yang mereka kejar itu adalah ayahku segera ia berlari ke arah kemah sana, teriaknya melengking, ayah. Huong, apakah kau yang datang dari dalam kemah di sana menerobos keluar seseorang, memang benar dia adalah Raja Kui -Jie. Sudah tentu Choh Liu Hiang dan lain-lain amat kaget girang melihat orang berada di sini. Sebaliknya Kui Jeong pun berjingkrak kegirangan melihat mereka, serunya sambil tepuk tangan, tak nyana sekalipun berada di sini bagus sekali, bagus sekali pipop kong curebah dalam pelukan ayah bagindanya, katanya cekikan senang, tapi bagaimana ayah seorang diri lari ke sini nanti saja bicara soal keluarga, sekarang, pandang Kui Jeong terarah kepada Choh Liu yang katanya, Xiao Ong ya ingin bicara ke depan pasukan, apakah kalian sudi mengantar Xiao Ong ke sana Choh Liu yang tersenyum sambil membungkuk badan, Cai He beramai siap berbakti. Kui Jeong tertawa besar, serunya, bagus. Bagus sekali mau tak mau Choh Liu yang keheranan menghadapi Kui Jeong yang semulanya tahu foya-foya tenggelam dalam minum arak melulu, Biasanya badan yang begitu lemah, loya dan tambun itu jauh berbeda dengan keadaan tempo hari. Bukan saja semangatnya menyala-nyala, bahkan kulit mukanya merah gagah dan berwibawa, seolah-olah sudah ganti rupa dan bentuk orang lain, tapi dia pun maklum dalam keadaan situasi dan saat sekarang bukan saatnya dia banyak mengajukan pertanyaan. Mereka bertiga ditambah si jambang bauk berempat masing-masing dua orang di kanan kiri kui jeong lima kuda tunggangan beranjak keluar tampil ke depan pasukan, busu yang berkeok-keok dengan temerang di depan pasukan itu, seketika kuncut nyalinya, mulutnya seketika terkancing rapat. Setelah dekat kui jeong menatapnya tajam, katanya keren, masih kau kenal dengan rajamu dulu busu ini adalah anak buah kepercayaannya, Kini berhadapan dengan junjungan lama, Tak Urung hatinya jadi bingung, kaget dan menyesal pula. Dengan muka merah mulutnya megap-megap, sudah lama ong Ya meninggalkan negeri. Xiao Jin, Kui Jeong Ji tersenyum ramah, ujarnya, "Kalian sudah tak percaya kepadaku, tapi aku tetap percaya kepada kalian." Lebih merah muka busu itu, katanya tertunduk Xiao Jin sebagai alat negara, hanya tahu patuh menjalankan perintah, jikalau perbuatan kami salah, bukan maksud dan tujuan Xiao Jin sendiri baik, aku pun tahu kesulitan kalian. Kau Hang Hwe dan Ang Mak kemari menjawab pertanyaan kubusu itu mengiyakan. Segera ia tarik kendali membalikan kuda, terus balik ke dalam pasukannya. Tak lama kemudian beberapa orang menunggang kuda segera dicangklong mendatangi, yang terdepan adalah Bin Chiang Kun, Ang Siang dan Go Kio bertiga. Melihat Cho Liu yang mendadak muncul di tempat ini, Roman muka Go Kio berubah hebat, sungguh mimpi pun dia tidak menduga bahwa Choh Liu yang bisa lolos dari cengkeraman tangan iblis Chiang Koan Choh Liu yang sebaliknya tersenyum-senyum mengawasinya, Terang dalam sanubari mereka masing-masing banyak omongan yang perlu dibicarakan, tapi depan dua pasukan yang saling berhadapan tegang ini bukan tempat dan saatnya bagi mereka mengobrol. Roman muka Kui Jeong yang ramah dan bijaksana itu mendadak berubah kereng berwibawa, katanya dengan lantang dan bra, In Hangwa, ang hak hoa, biasanya pun ong membahasakan dengan diri sendiri, cukup baik terhadap kalian kenapa kalian memberontak membuat negeri geger, apakah sepak terjang kalian tidak mirip rampok dan dosa kalian patut dipenggal kepalanya agak merah juga muka bin ciang kun yang berkulit hitam, sikap ang siang sebaliknya tetap wajar dan tak berubah, katanya tertawa besar dengan menengadah, kedudukan raja bukan anugerah Tuhan, hanya si arif bijaksana saja yang patut mendudukinya, kami beramai tidak ingin cuma menegakkan keadilan dan kebenaran bagi umat Tuhan. Jikalau kau suka menyerah dan pulang bersama kita, mengingat hubungan lama yang baik dulu, bukan saja tak menyakiti jiwamu, kami malah akan bantu kau bermulut-mulut manis di hadapan baginda raja yang baru, supaya kau mendapatkan tempat yang layak menghabiskan masa tuamu. Kuijeong gusar, dan matahari takkan bersinar dua hari. Negeri tiada dua raja, kecuali pun Ong, siapa pula berani mengagulkan diri sebagai raja dalam negeri kita. Ang Siang Kong tertawa, timrungnya benar, matahari takkan bersinar dua hari, suatu negeri takkan ada dua raja, sekarang baginda raja yang baru sudah menduduki jabatannya tidakkah segera menyerah dan menghamba kepada beliau bukankah kau ini si cerdik yang kelelep oleh kepintarannya sendiri mendadak Kui Jeong bergelak tawa, serunya, baginda raja yang baru? Tahukah kalian di mana sekarang raja baru kalian berada berubah juga air muka Ang Siang Kong, kilas lain dia sudah tertawa tenang pula, katanya, sudah tentu sedang berada di istana menunggu kabar gembira, menunggu kita membekuknya ke hadapannya Kui Jeong bergelak tawa pula, serunya, boleh kalian lihat dulu apa ini dari tangan si jambak bau dia menerima sebuah kotak cendana, terus dilempar sekuatnya ke depan. Lekas Ang Siang Kong menangkapnya, begitu dia membuka tutup kotak cendana itu, seketika pucat ngeri air mukanya, Seketika kedua tangannya gemetar hebat dan kotak tak kuasa dipegangnya lagi, kotak jatuh menggelinding ke tanah berpasir. Dari dalam kotak cendana itu menggelinding sebuah kutungan batok kepala orang, lekasi jambang bau keperak kodenya ke depan dengan golok panjangnya dia sunduk batok kepala itu di bagian lehernya terus diangkat tinggi ke atas kepala. Kui Jeong membentak berwibawa, Pemberontak Ang San sudah dua hari yang lalu kita bekuk dan hukum mati padanya, batok kepalanya kini berada di sini. Siapa saja yang merasa diancam, sehingga mengekor kepada pemberontak, jikalau sekarang lekas-lekas membuang senjata dan menyerah, dosa-dosanya di peringan tiga tingkat atau diberi kebebasan begitu pengumumannya berkumandang, Pasukan pemberontak anak buah Bin Chiang Kun seketika gempar dan bersama-sama membuang senjata. Lekas Gol Kyokan membentak keras, dia menghasut dan membuat belaka untuk meruntuhkan semangat tempur pasukan. Jangan kita tertipu melihatnya berputar biji mata Ang Siangkong. Segera dia berteriak, benar dia meninggalkan istana tanpa menghiraukan penderitaan rakyatnya, menyelamatkan diri saja tidak sempat. Masakah punya kekuatan melakukan peristiwa sebesar ini? Kui Jeong bersikap tenang dan tetap tertawa besar. Serunya, kalian kira pun Ong hanya melarikan diri saja? Ketahuilah secara diam-diam pun Ong sejak lama sudah mempersiapkan dan menggerakkan lima barisan pasukan besar tiga hari yang lalu, sudah berhasil merebut kembali tahta dan kerajaan lima barisan pasukan besar apa, jengek bin Kun kalau kentut memang ada, siapa tak tahu kalau kau memang pandai kentut si jambang bau cemplak kembali ke atas kudanya, berdiri ke atas pelana, segera diatarik suara sekeras-kerasnya, empat barisan besar dari lima barisan besar pasukan berhasil kami pinjam dari negeri tetangga. Sementara barisan pertama adalah pasukan para saudaraku si jambang bauk hijau ini, memangnya kalian tidak percaya agaknya jambang bauk hijau ini punya nama dan amat disegani di padang pasir. Tak sedikit anak buah bin Chiang Kun yang tahu akan kebesarannya, tidak sedikit pula yang melihat bahwa batu kepala itu bukan tiruan pula, maka kembali suasana menjadi rebut dan kacau balau pasukan Bin Chiang Kun menjadi ciut nyalinya Bin Chiang Kun segera membentak beringas, di mana Tika Kun atau pasukan lapis baja? Lekas bekuk Raja Lalim ini suaranya keras dan kereng meski disiplin ketentaraannya amat keras, apa boleh buat, anak buahnya sudah goncang dan tiada satu pun yang mendengar perintahnya lagi, kecuali beberapa orang pengawal pribadinya saja yang keperak kuda, tampil ke depan mengacungkan senjata. Oh teh tertawa besar, senyumnya. Nah, kini tiba saatnya kita bekerja di tengah gelak tawanya segera ia pun keperak kudanya, menyongsong maju. Sekali ia pentang kedua tangannya, tahu-tahu dua orang ia kempit di bawah ketiaknya. Dua orang yang lain menjadi kaget dan terus menerjang kawannya sendiri yang teringkus itu. Seketika dua orang terjungkal jatuh. Si Jambang bau tak malu ketinggalan. Lekas Yaun Golok maju menyerang. Tangan kiri menenteng batok kepala Raja Pemberontak sementara gerakan golok di tangan kakan laksana kilat menyambar. Dua orang musuh menerjang kencang dengan kuda tunggangannya, di mana goloknya berputar, dua batok kepala kontan mencelat tinggal ke udara. Bin Chiang pun berkoak-koak memberperintah, tapi anak buahnya menjadi juri, dan tercerai berai pula diterjang ke sana kemari, melihat gelagat tidak menguntungkan, diam-diam, Ang Siang Kong mundur ke belakang masukan, hendak melarikan diri. Tiba-tiba terdengar suara dingin dekat belakangnya, Chuan Gede ini hendak kemana dengan mencelos Ang Siang Kong lekas berpaling, entah kapan tahu Ki Pinjan sudah berada di depannya, sedang tertawa dingin mengawasinya, dengan suara serak ketakutan Ang Siang Kong berkata, Sukalah Chong Su lepaskan aku dulu, jasamu pasti akan kutebus dengan selak samas. yang menyeringai, jengeknya, harta bendaku sudah terlalu banyak, aku sendiri sudah terlalu bingung care bagaimana memakainya. Kau hendak menyogok selak samas lagi, bukankah tambah risau hatiku? angsia ong unjuk ketawa dibuat-buat, katanya kalau Chong merasa kurang, bagaimana kalau ku beri sepuluh laksa mas mulut bicara mendadak tangannya mencabut sebilah badik yang dipegangnya diulasi berlian terus menusuk di perut. Ki Pinjan tertawa dingin, ajaknya, menggerakkan mulut kau masih boleh, menggunakan senjata masih terlalu jauh belum habis kata katanya, entah dengan care apa, tak unol tahu badik di tangan Ang Siang Kong direbutnya, Sekali cengkram pula dia jinjing badan Ang Siang Kong dari punggung kudanya, lalu seperti memutar bandulan dia lempar badan orang sambil berseru, nah sambutlah ini badan Ang Siang Kong yang besar termok itu dilempar ke tengah udara lalu terjun bebas ke arah belakang, beramai-ramai anak buah si jambang bau menangkapnya, terus ditelikung dan diikat kencang, digusur masuk ke dalam kemah. Betapapun Bin Chiang Kun adalah orang militer yang berpengalaman di medan perang, meskipun keadaan menjadi kacau balau, sedikit pun ia tidak menjadi kacau, lekas ia lolos golok lalu menerjang maju hendak mengadu jiwa, kebetulan Oh Te keperak kuda memburu ke arahnya, segera ia angkat golok membacok. Melirik pun, seolah-olah tidak sudi kepadanya, sekali ulur dan tarik secara gampang dia sudah rebut golok panjang orang, Berbareng tangan yang lain terayun balik menggampar muka Bin Chiang Kun berkunang-kunang, kontan terjungkal roboh dari punggung kuda dan jatuh semaput. Kui Jeong membaringi teriak lantang, Pun Ong sudah bertahta kembali, siapa buang senjata hidup, yang berani melawan bunuh semuanya, habis perkara seruan ini seketika mendapat samburan sorak-sorai dibarengi senjata berkerontongan dijatuhkan, Ratusan senjata berbagai jenis memenuhi tanah pasir, perlu diketahui anak buah Bin Chiang Kun boleh dikata adalah serdadu pilihan yang sudah banyak pengalaman juga di medan laga. Untuk memaksa mereka menyerah apalagi membuang senjata sebetulnya bukan suatu hal yang mudah, tapi mereka dulu anak buah Kui Jeong sama. Juga, meski mereka ikut memberontak lantaran terpaksa karena kedisiplinan kemiliteran kini setelah maharaja yang mereka junjung bertahta kembali, apalagi pemimpin tertinggi mereka pun sudah tertawan, bak ular yang sudah tak berkepala, sudah tentu mereka tak berani nekat adu jiwa. cepat sekali keributan ini pun sudah dipadamkan. mendadak Oh Te berseru keheranan dengan celingukan Kian kemari, mana si ulat busuk? kenapa tak kelihatan padang pasir yang terbentang tenang dan sepi itu? mendadak tampak dua gulungan debu kuning yang membumbung tinggi ke angkasa panjang seperti naga yang sedang mengamuk, dua ekor kuda satu di depan yang lain di belakang sedang dicongklang dengan kencang saling kejar, yang depan adalah Gokiokan yang sedang melarikan diri, yang di belakang dan mengejar tentunya adalah Choh Liu Hiang. Ternyata melihat gelagat jelek Gokiokan, lantas cari kesempatan untuk melarikan diri, Tak kira sejak tadi Choh yang memang sudah perhatikan dirinya setiap gerak geriknya tak lepas dari pengawasannya. Begitu dia angkat langkah seribu, Choh yang lantas mengetahuinya. Begitulah mereka sudah larikan kuda masing-masing sekencang mungkin dengan kecepatan maksimum. Tapi Choh Liu yang tidak menduga dan tidak mempersiapkan diri untuk saling udak begini, maka kuda tunggangannya sembarangan saja dia terima asal untuk tunggangan belaka pula kesempatan tiada waktu untuk dirinya memilih tunggangan. Sebaliknya kuda tunggangannya Go Kiokan adalah kuda keluaran dunia barat yang jempolan. Mula-mula mengandal teknik Choh Liu yang menunggang kuda, dia masih mengudak dengan kencang dalam jarak tertentu, tapi lama-kelamaan, kekuatan kedua menjadi berbeda, jarak pun diulur semakin berselisih panjang, badannya mencelat tinggi dari punggung kudanya. Mengandalkan kepandaian ginkangnya yang tinggi tiada bandingan di seluruh kolong langit dia mengejar dengan tancap gas, sekaligus untuk mengadu kekuatan dengan kuda pilihan tunggangan Gold Koi Kan itu tampak gerak bayangan badannya laksana bintang meteor meluncur di tengah angkasa kuda tunggangan Go Kiokan yang pilihan itu ternyata tidak unggulan dibandingkan lari kedua kaki Cho Liu Hing. Sebentar saja, dia sudah hampir menyandaknya. Go Kiokan segera keperak kudanya semakin kencang, semakin kencang mulut pun berteriak-teriak. Cho Liu Hing, kau tidak bermusuhan tiada dendam dengan kau, Kenapa kau mendesakku begitu rupa coh liuhi yang tek bicara, ia tahu Go Tio kan hendak memancing bicara, karena begitu dia buka suara, hawa murni yang terhimpun di pusar seketika akan buyar, dengan sendiri gerakan badannya menjadi kendor dan lamban. Dengan ketajaman kupingnya meski Go Tio kan tak berpaling tapi ia dengar suara lambaian pakaian coh liuhi yang semakin dekat, Jidatnya sudah dibasahi oleh keringat yang berketes-ketes sekonyong-konyong dia melambung tinggi meninggalkan pelana kudanya, di tengah udara bersalto beberapa kali, melampaui Choh Liu Hiang, terus berlari ke arah yang berlawanan dengan luncuran tubuh Choh Liu Hiang. Sebetulnya sudah dia perhitungkan dengan seksama, saat itu Choh Liu Hiang sedang tancap gas mengejar dengan kecepatan maksimum, terang tak mungkin bisa mengerem luncuran badannya yang melesat bagai anak panah itu. Choh Liu yang berhasil kendalikan gerakan badannya dan putar balik mengejar dirinya pula, tentu dia sudah berhasil melarikan diri dalam jarak yang cukup jauh. Di luar perhitungannya bahwa puncak kepandaian enteng tubuh Choh Liu yang benar-benar sudah tak ada taranya di jagat ini malah jauh lebih tinggi dari apa yang dia bayangkan, belum lagi dia lari tak berapa jauh, Kembali didengarnya lambaian pakaian yang mengejar datang dari belakang. Angin kencang menerjang muka serasa seperti diiris pisau, ternyata mereka berdua berlari melawan angin. Sekonyong-konyong Go kipatkan sebelah tangannya, maka terdengarlah suara blup suatu ledakan yang cukup nyaring juga, seketika selulung asap tebal berkembang melebar dengan cepat bergulung terhembus angin menyongsong kedatangan Cho Liu Hiang. Baru sekarang Oh teho atau tahu bahwa Cho Liuhi yang sedang pergi mengajar Go Kan, Jelas pula bahwa intrik atau tugas rahasia si Jambang bauk yang sedang dia perankan adalah harus melenyapkan atau menumpas kaum pemberontak di negeri Kui J. Waktu itu Kui J. Ong sudah membuka suara jamuan makan minum yang meriah untuk merayakan kemenangan yang gemilang-gemilang ini. Melihat Oh Hoa seperti tidak tenang atau sedang memikirkan sesuatu, segera dia menegur dengan tertawa, buat apa kau khawatir bagi temanmu itu, dalam dunia ini siapa pula yang kuasa menandingi segebrak serangannya Oh Hoa menghela nafas, katanya, justru Cai Hei merasa hal-hal ini terlalu aneh, biasanya peduli siapa saja yang dia kejar, tentulah dengan mudah dapat dia ringkus kembali tanpa mendapat perlawanan yang berarti. Tapi sekarang, dia sudah pergi sekian lamanya, Kui Jeong tertawa katanya menghibur, pun Ong berani tanggung, dia pasti takkan mengalami apa-apa, jangan khawatir, minumlah dan habiskan arakmu dengan lega hati, sekilas Soh Hoa melirik kepada Pipop Kongcu, mendadak dia berbisik kepada Ki Pinjan. Apakah bocah itu tidak dipelet dan dipecut oleh cuan puteri yang genit ini maka tanpa pamit terus tinggal pergi ke mengerut alis, sahutnya, kau menilai orang lain seperti tampang mohek tomet roh tihoa mendengus, kukira tidak akan meleset, perbuatan apapun berani dia lebih baik mari kita keluar mencarinya mau tidak mau goyah juga keyakinan kiping, yang katanya berbisik juga, kita membolos keluar terpencar, nanti kita bertemu di luar baik, begitu saja kita atur sahut oh ti hoa. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa kiloh cising masih berada di tangannya, Kui Jeong memandang mestika itu begitu berharga, mana boleh dia bawa benda mestika ini pergi begitu saja. Apalagi dia pun pernah berjanji kepada permaisuri yang cantik jelita itu, untuk menanyakan rahasia yang terkandung di dalam mestika ini, segera ia merogoh keluar kiloh cising lalu diangsurkan dengan kedua tangannya, katanya tertawa, Cai Hai beruntung tak mengecewakan harapan Baginda Raja, Cai Hai berhasil merebut mestika ini pulang, harap Baginda Raja suka menerima balik, tak nyana kui jeong cuma tertawa-tawa saja katanya. Chong mendirikan pahala terbesar, Xiao Ong tiada sesuatu barang yang dapat kuhadiahkan kepadamu sebagai tanda kenangan, seolah-olah dia sudah melupakan bahwa kiloh Cising ini sudah mengorbankan berapa banyak jiwa manusia, betapa besar imbalan yang dipertaruhkan bisa merebutnya kembali. Tapi sekarang royal dan sembarangan saja ia hadiahkan mestika ini pada Oh Ti Hoa. Saking kaget mulut Oh Tihoa sampai melongo dan tak bisa bicara, sekian lamanya baru dia tertawa dibuat-buat, katanya, jikalau baginda rasa merasa cahaya ada sedikit mendirikan jasa asal cukup memberikan beberapa poci arak padaku saja, ki toh cising ini sekali-kali aku tak berani terima, kenapa tanya Jeong melengak keran malah. Oh Tihoa menyengir tawa dengan memencet hidung katanya anak melarat seperti aku bila membawa-bawa mestika yang tak ternilai harganya ini, selanjutnya jangan harap bisa makan kenyang dan tidur nyenyak Kui Jeong tersenyum ujarnya, kalau dua tiga hari yang lalu nilai dari jambrut ini memang tak bisa diukur dengan apapun juga, pun Ong juga tak akan sembarangan menghadiahkannya padamu, tapi sekarang, nilainya sudah jauh merosot sekali, batu jambrut seperti ini, Entah masih berapa banyak dalam gudang istana bolehlah legakan saja hatimu menerimanya, seketika Ki dan, dan Pipop Kongcu pun ikut tertegun mendengar urusan kata-kata yang susah dimengerti ini. Oh Tihoa membelalakan mata, tanyanya kebingungan, bukankah batu jambrut ini ada menyangkut suatu rahasia yang besar? Itu hanya kabar angin yang sengaja disiarkan oleh Pun Ong sendiri, supaya orang lain sama menyengka bahwa batu jamrut ini betul mengandung suatu rahasia besar yang amat ingin diketahui oleh siapapun juga, hanya mengandal muslihat dari benda inilah Pun Ong baru bisa merebut tahta kembali. Di waktu mereka tumplek seluruh perhatiannya untuk memperebutkan batu jamrut ini, pun Ong sebaliknya secara diam-diam sudah menggunakan harta peninggalan ayah baginda yang diwariskan kepadaku, dan membeli lima barisan pasukan besar, tanpa diketahui oleh malaikat dan tidak dilihat oleh setan, tahu-tahu dengan gemilang aku berhasil merebut tahtaku kembali dari tangan kaum pemberontak sebentar dia berhenti dengan mengelus jenggotnya, lalu menambahkan, inilah yang dinamakan tipu bersuara di timur menggempur di barat. Kiping Yan dan Hoa oh sama beradu pandang, bukan saja kaget dan heran, mereka pun amat kagum dan tunduk lahir batin akan kepintaran dan kecerdikan sang raja. Semula mereka mengira raja Tambun yang sukair kata-kata dan senang main perempuan ini tak lebih hanyalah lelaki brutal dari suatu kerajaan asing yang terpencil saja. Baru sekarang mereka tahu bahwa kepintaran dan kelihayannya. Ternyata tidak lebih asor dari raja-raja dari dinasti yang sudah almarhum dulu. Sengaja dia membentuk diri di dalam pelukan perempuan-perempuan cantik, sudah tentu perbuatannya ini hanya memancing dan mengelabdobi mata kuping orang lain belaka. Entah berapa lama kemudian baru oh Ti Hoa menghela napas katanya tertawa getir, tak heran selama ini Choh Liuhi yang selalu merasa keheranan kalau toh kiloh cising ini menyangkut rahasia tahta kerajaan Kuije, kenapa malah diberikan kepada para piausu dari Tionggoan untuk melindungi dari dalam perbatasan di antara keluar perbatasan? Jikalau dia hadir di sini dan mendengar urayan Sri Baginda, tentulah dia teramat kagum dan memuji Baginda, sementara Pipop Kong Chu malah bersungut-sungut, tanyanya Eilman, tapi ayah kenapa kau pun mengelawari aku? Masakah seorang ayah juga harus main rahasia atau tidak mempercayai putrinya sendiri, bukan aku tidak percaya kepada putri mesti aku ini," ujar Kui Jeong, soalnya bila rahasia ini kerahasiakan dengan ketat, orang lain pasti akan berusaha mencari bocoran dengan berbagai daya upaya, asal sehari aku tak membocorkan rahasia ini. Sehari nyawaku akan lebih panjang hidupnya dan orang-orang yang betul-betul mengincar mestika ini dan hendak mengorek. Keterangannya mengenai rahasia ini, tentu dia berusaha pula melindungi jiwaku secara pelan-pelan, pipop kongcu menghela nafas, ujarnya, agaknya seorang gadis bila dia menjadi putri seorang raja, ternyata bukan suatu yang harus dibuat girang dan membahagiakan hidupnya. Tak heran Tuan Putri dari dinasti yang terdahulu sebelum ajal dia menangis berkeluh kesah menutupi dukanya katanya, semoga selama hidupnya kelak dalam penitisan yang akan datang dirinya tidak dilahirkan dalam keluarga kerajaan, tak tertahan Kui Jeong pun menghela nafas, ujarnya, benar, seseorang bila ingin menjadi baginda raja yang baik, maka belum tentu dia bisa menjadi ayah yang baik. Apa yang dia ucapkan ini memang benar dan kenyataan. Maklumlah, seorang raja harus selalu ribut mementingkan urusan negara. Mana ada waktu senggang untuk menunaikan tugas dirinya sebagai ayah bunda dari anak-anaknya yang baik. Oleh karena itu, di dalam gubuk liar sering dilahirkan putra-putra bangsa yang berbakti. Sebaliknya, di dalam keluarga kerajaan sering melahirkan putra-putra yang durhaka. Mendadaki pinjan menjengek dingin, Ong ya ternyata memang jenius dan berpambek besar, jarang orang yang bisa menandingi, cuma harus dibuat sayang dan kasih para piausu yang mati secara konyol itu, demi terima bayaran beberapa keping yang perak berarti harus mengorbankan jiwa dan raga di padang pasir tanpa mendapat liang kubur yang layak, sikap ku jeong berubah prihatin, katanya tawar, politik negara. Memangnya adalah sesuatu yang amat menakutkan bagi seorang panglima besar yang sukses besar, tulang-tulang manusia pun bakal bertumpuk laksana gunung, apalagi bagi seorang raja dari suatu negara. Memangnya, sejak dahulu kala merupakan tragedi yang tak mungkin dielakkan umpamanya cikal bakal dinasti Song merekap pun tak terhindar dari perbuatan tercela karena dipaksa oleh keadaan kenapa pula Chuan tumpahkan kesalahan ini kepada Pan Ong saja? pinjan tertunduk dan menepuk kursus saat lamanya, katanya kemudian, ya, Cai He yang kelepasan omong, harapong ia ya maafkan kesalahan ini. Oh Ti ulurkan lehernya, terus menuang sepoci arak sedalam mulutnya, tumben bergelak tawa, serunya. Oleh karena itu, ku sehati kepada hadirin, cepatlah habiskan saja arakmu, tak usah banyak melibatkan diri mengenai segala tetek bengek ini. Sejak dahulu kala betapa keluarga kerajaan tidak kesepian, memangnya bisa lebih unggul dari aku anak Rudin yang senang dan hidup bahagia dan bebas ini, sekonyol. Konyong seseorang menanggapi dengan tertawa merdu, betul, minumlah arak dalam cangkirmu, jangan urusi segala tetek bengek. Tapi betapapun licik dan licinnya akhirnya mampus juga anjing menjadi daging panggang, burung terbang pun terjaring seluruhnya, busur sakti tersembunyi lagi, apakah kau belum pernah mendengar kata-kata ini bau harum seketika merangsang hidung setiap hadirin, sehingga semua orang merasa pikiran melayang dan seperti hampir mabuk, entah kapan tahu tahu yang tiada bandingannya kecantikannya. Di bawah penerangan api yang kelap kelip benderang ini kelihatan seolah-olah bak bidadari turun dari hayangan. Siapapun takkan menduga Seng Jui uang rupawan dan molek di bawah penerangan api obor laksana bidadari ini ternyata tak lain tak bukan adalah permaisuri Kuiji yang selalu dikatakan berpenyakitan dan berbadan lemah selalu di pembaringan tampak mukanya tetap mengenakan cadar dari kain sari yang halus, bentuk mukanya yang cantik jelita laksana bayangan di dalam asap, seperti kembang mawar di dalam kabut, begitu cantik dan moleknya sampai siapa saja yang memandangnya pasti menahan napas. Sungguh girang dan kejut pula Kui Jeong dibuatnya, sampai dia lupa bahwa Seng Permaisuri yang biasa berpenyakitan, entah kira bagaimana secara tiba-tiba bisa muncul di sini dengan gerakan badanan aneh dan begitu menakjubkan, bergegas dia bangkit dan menyongsong maju sambil menyapa, kenapa kau datang kemari permaisuri kuije tertawa, sahutnya, aku sudah datang, apa kau kurang senang tapi, badanmu terlalu lemah, Masakan kau kuat menahan panas dan dingin yang begitu menyiksa di perjalanan nan jauh ini, tiba-tiba Ki Pinjan menyela pula dengan suara dingin, "Jangan kata hanya cuaca buruk andaikan hujan, golok, angin panah juga tidak terpandang dalam mata Permaisuri bukan?" "Ye," benar sahut Permaisuri Kuije tertawa. Berkilat sorot mata Ki Pinjan, katanya pula, Burung habis masuk disembunyikan kelinci mampu sanjing dipanggang, memangnya permaisuri hendak membunuh kita semuanya Kui Jeong bergelak tawa ujarnya, pun ong sekali-kali tiada maksud ini kalian jangan khawatir dan banyak curiga, permaisuri justru mengejek dingin, kau memang tiada maksud itu, sebaliknya kau yakin dapat melaksanakan, kau, baru sekarang Kui Jeong benar-benar tertegun. Pelan-pelan Permaisuri tinggalkan cadar mukanya, maka terlihatlah sepasang matanya nan bening tajam laksana air, dengan nanar dia tatap kui jeong, katanya, kau kenal tidak padaku, karena setiap orang yang mengenalku, jiwanya sudah menghadap kepada Raja Akhirat, sudah tentu dia tidak akan bisa hidup lagi, suasana hangat dalam kemah ini, seketika seperti digulung angin badai yang dingin dan membekuknya darah, Kaki tangan setiap hadirin menjadi gemetar dingin dan berkeringat karena saat mana dalam benak setiap orang, lapat-lapat sudah menebak siapa perempuan yang tengah mereka hadapi ini. Chiyoko An Anim, kau adalah Chiyoko An Im tapi tiada seorang pun yang berani membuka mulut." "Ku Jeong melosot duduk di atas kursinya," katanya dengan tertawa sedih. "Aku pun tidak peduli kau siapa, tapi permaisuriku." Masakah kau sudah membunuhnya? Suara Ciocko Im semakin merdu halus. Kau pun tak perlu bersedih, Meskipun dia sudah meninggal, tapi aku masih hidup. Aku tidak sebanding dia. Memangnya kau tidak puas? Kau Kui Jeong berjingkat kaget. Kalau toh aku sudah mewakili dia, maka selamanya aku tetap dalam kedudukanku seperti sekarang ini, mengawasi badan yang ramping, semampai dan montok berisi ini. Lama kelamaan mata Kui mendelong memudar. Mendadak Ki Pinjan tertawa dingin, katanya, tidak salah, aku pun tahu kaselamanya selamanya akan mewakilinya kau. Kau tahu teriak Kui Jeong pula. Kata Ki Jan, Baginda tak punya anak cuma seorang putri. Jikalau Baginda dan Chuan Putri mengalami sesuatu, sebaliknya dalam negeri tak boleh sehari tanpa ada yang memerintah. Sudah tentu memilih junjungan yang baru, Demi memperebutkan kedudukan agung ini, semua orang betapa sudah berusaha dan berjerih payah memeras keringat, tapi tanpa mengeluarkan sedikit tenaga, ia sudah berhasil merebutnya. Harus dibuat kasihan Angkat Hon, anteksan orang-orang dogol itu sia-sia saja mereka dijadikan alat bonekanya. Setelah mampus mereka bakal jadi setan penasaran dengan dingin ciokoan im tetap kipingan dengan nanar, setelah kata-kata orang selesai, baru dia unjuk senyuman mekar, katanya. Tak nyana begitu tepat kau bisa mengorek isi hatiku, agaknya selama ini aku terlalu pandang rendah dirimu, kau hendak bunuh aku suara kui jeong mulai ngeri. Cio Koan Im tersenyum, ujarnya, sejak dahulu kala seorang raja mempunyai tradisi kera kematiannya sendiri, aku pun tidak akan melanggar undang-undang ini cukup asal kau minum arak dalam cangkir di depanmu itu, selanjutnya kau tidak perlu merisaukan segala persoalan dalam dunia ini. Kau, kau sudah menaruh racun di dalam arak cangkirku ini tidak terlalu banyak, tapi lebih dari cukup untuk kalian ayah beranak, Mengawasi arak dalam cangkir di depan mejanya ini, metu kui jeong mendulik, keringat dingin gemeroyos membasahi kepala dan mukanya. Si jambang bauk malam ini juga hadir dalam perjamuan minum arak dalam kemah ini selama ini dia tidak pernah buka suara, cuma dia selalu pasang mata menunggu kesempatan melihat siaok koan ing tidak memperhatikan dirinya, secara diam-diam, segera dia menggermet mundur hendak melolos keluar. Siapa tahu Joko Anim justru seperti benar-benar mempunyai ribuan tangan dan ribuan mata. Segala gerak gerik siapapun, jangan harap bisa lepas dari pengawasan matanya yang tajam. Tanpa berpaling tiba-tiba dia menjengek dingin, apa engkau ingin keluar mengundang bala bantuan? Si jambang bau kaget, bentaknya bengis, benar, jangan kau lupa anak buahku ada 800 banyaknya, Semuanya sudah gemblengan di medan laga, semuanya adalah laki-laki sejati yang tiada satu pun yang takut mati mengandalkan tenagamu seorang, jangan harap kau mampu membunuh kita semuanya, cukup asal satu di antara kita ada yang ketinggalan hidup, melihatmu jangan harap bisa terlaksana maka ku peringatkan kepadamu, jangan kau lakukan perbuatan gila-gilaan ini. Mendadak Chiokkoan berkata, "Bagus sekali ucapanmu." Anak buah cabok hap memang kesatria-kesatria gagah yang tidak takut mati, cuma sayang jamuan kemenangan yang kalian adakan sekarang masih terlalu pagi waktunya, para saudara-saudaramu yang gagah perwira itu sekarang sudah sama mabok dan roboh tak sadarkan diri semuanya. Berubah rona muka si jambang bauk, serunya, memangnya kau pun memberi racun dalam arak mereka? Memangnya tiada satu pun di antara mereka yang sadar barusan aku sudah menebarkan racun di hadapanmu. Apa kau pun melihat kapan aku turun tangan? Ujar Cioko Koan tersenyum manis. Tiba-tiba jambang bauk menggembor kalap seperti orang gila. Golok Yayun segera dia menubruk maju. Kepandaian silatnya memang belum boleh dipandang sebagai tokoh kelas satu, tapi sudah gemblengan di medan laga kiranya tidak berkelebihan untuk memujinya terang-serangan bacokan goloknya ini amat sederhana tanpa mengandung variasi apa-apa, tidak mengandung tipu-tipu perubahan, cuma dengan seluruh kekuatan dan tumpuan dari semangatnya, besar hasratnya hendak memunggal kepala musuh. Karena dia cukup insyaf hanya dengan kekuatan diri sendiri hendak melawan Chokkoan Im, sungguh jauh sekali jaraknya, seumpama telur beradu dengan batu, jikalau serangannya ini gagal, maka tak berguna meneruskan serangannya, malah bukan mustahil jiwa sendiri uang konyol. Maka dia sudah bertekad mempertaruhkan jiwa raganya dalam serangan dahsyat ini, kalau gagal dia siap berkorban. Memangnya sudah menjadikan kebiasaan bagi ksatria-ksatria gagah yang hidupnya sudah dipasrah demi kehidupan kemiliteran yang selalu mempertaruhkan jiwa di medan perang, apapun yang dia lakukan, selalu senang beres dan menyeluruh, mati ya mati, tak perlu sampai berbuntut panjang. Oleh karena itu, bacokan goloknya itu, memang gaya dan permainannya tidak enak dipandang mata, tapi pembawaannya sungguh-sungguh mengandung daya kekuatan yang bisa menciupkan nyali orang yang diincarnya. Tepat pada saat goloknya terayun di tengah udara, Pipok Kongcu pun membarengi bergerak laksana burung walet tenteng dan cepatnya badannya melesat terbang menubruk ke arah Ciyokan Impula. Selama ini dia pun bungkam saja, karena diam-diam dia sudah mempersiapkan diri untuk bertindak. Maka begitu dia menggertakan badannya tahu-tahu, tangannya sudah menggenggam sebilah badik yang putih kemilau laksana perak. Tampak di mana sinar perak itu berkelebat. Laksana bintik-bintang berterbangan di tengah angkasa, sekali turun tangan beruntun tiga jurus serangan dia lontarkan, masing-masing mengincar tiga hiatsu besar di punggung Chiyoko Anim. Ker, turun tangannya justru berlawanan dengan di jambang bau, lincah dan gesit tapi kekuatannya tidak mantap dan sedahsyat itu, dan lagi setiap jurus tipunya mengandung perubahan yang susul-menyusul, Sekali tidak kena perubahan serangan yang segera memberondong datang pula. Kalau dinilai secara keseluruhannya, meskipun jurus permainannya ini sangat bagus dan menakjubkan, tapi bila sungguh-sungguh berhadapan dengan tokoh tangguh, hak kekatnya tak membawa manfaat besar yang benar-benar berarti. Akan tetapi Pitpop Kong Chu dan si Jambang Bauk punya permusuhan dan tujuan yang sama untuk mengganyang musuh mesti kepandaian silat mereka berlainan biasanya tiada pengalaman bersama mengeroyok musuh namun keduanya seakan-akan seia sekata, oleh karena itu meski kepandaian mereka yang satu lemah dan yang lain keras, namun tanpa disadari mereka bisa bekerja sama dengan baik dan kebetulan. Tampak titik perak laksana hujan deras memenuhi angkasa. Selari kelembayung berkelebatan melintang, satu di depan yang lain di belakang bersama-sama menungkup ke arah Ciyoko Anim. Ciyoko Anim ternyata manda berdiri di tempatnya sambil menggendong tangan tanpa bergeming. Dalam kilasan kilat nan pendek itu Sanubari Tipop kongcu dan si Jambang Bauk sama dilintasi perasaan kegirangan yang luar biasa di saat-saat biasa golok dan badik mereka hampir mengenai sasaran itulah sekonyong-konyong suatu hardikan keras bagai guntur menggelegar, tahu-tahu Oh Ti sudah menerjang maju. Gerakan Oh Ti laksana anak panah cepatnya, bergerak belakangan tapi mencapai tujuan lebih dulu. Waktu si jambang bauk turun tangan, masih belum menunjukkan gerakan apa-apa, tapi belum golok si jambang bauk terayun turun, oh Teho atau tahu sudah berada di samping jambang bauk di mana kepalan tangan kirinya menjotos, kontan di jambang bauk dihantamnya mencelat terbang, berbareng tangan kanannya tertekuk dan memuntir, seperti membagi cahaya menangkap bayangan pergelangan tangan Pipop Kongcu tahu-tahu sudah terjepit oleh jari-jarinya seketika seluruh dengan separuh badannya, terasa lindu dan kemeng. Kui Je menjerit kaget, serunya, Oh Kongcu, kenapa kau malah memberontak juga Pipop Kongcu pun menjerit gusar, kau sudah gila ya Oh Tehoa tidak menjawab, ketika ia tarik Pipop Kongcu mundur tujuh delapan langkah baru berdiri tegak pula, Ternyata Chokkoan In masih tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak, mukanya berseri tawa lebar. Sebelah tangan Pipop Kong Chu masih dapat bergerak, kontan dia ayun tangannya, menggambar muka OhthoA A, tak nyana baru saja tangannya bergerak, tahu-tahu tangannya yang satu ini pun tahu-tahu tertelikung ke belakang. Jurusan yang mengenai jambang bau cukup berat. Baru sekarang dia pelan-pelan merangkak bangun, serunya dengan murka, "Apa kau bukan teman baik Xiaoong?" Ya, kita kenapa kau pukul aku? Malah, Oh Tih, Hoa menghela napas katanya tertawa getir. Sebetulnya aku tidak berniat memukul kau, menyakiti kau, tapi barusan waktu sudah terlalu mered kuatir kehilangan kesempatan lagi, sehingga tanganku kurang terkontrol, sehingga jotosanku terlalu berat. "Maaf," pipop Kong membanting kaki. Serunya meronta-ronta, kenapa kau turun tangan kepada kami malah? Memangnya kau komplotannya? Atau kau ini melihat gelagat tidak menguntungkan, hendak menyerah dan menjadi kaki tangannya karena tangan tak bisa bergerak, segera dia menggerakkan kedua kakinya, sambil menendang kembali, mulutnya mengumpat caci, kau binatang, sungguh tak nyanakah rendah dan sehina ini Cio Koan mendadak tertawa, ujarnya, Kau menolong mereka malah dicaci maki. buat ta'wa kau petingkah lagi pipop Kongcu beringas, dan kaulah yang ditolong olehnya, bukan aku, kalau dia tidak petingkah, sekarang jiwamu sudah hajal? Kau kira dengan kedua jurus serangan kalian tadi lantas hendak mencabut jiwaku jengek Ciyoko Anim? Kenapa tidak bisa melukai kau damprat berat pipop Kongcu pula, dengan bongah segera dia menambahkan dengan suara lebih keras? Jurus kita tadi boleh dikata titik kelemahannya sekujur badanmu justru sudah terancam dalam kurungan serangan kita. Akibatnya berkelit pun kau sudah tidak mampu lagi. An anim lain menghela nafas katanya, kau memang tidak tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi. Kenapa tidak kau pikir? Bila benar seranganmu tadi hebat dan lihai serta jempolan. Kenapa sekali gebrak sekali raih Oh Tihoa tahu tahu sudah berhasil membekuk dan menundukkan kalian seketika Pipop Kongcu menjublek di tempatnya dengan metel, terbelalak dan mulut melongo sungguh mulutnya tak kuasa berdebat lagi. Biar ku beritahu sejujurnya kepadamu, ujar Cioko Anim lebih lanjut, jikalau serangan kalian tadi diteruskan, kalian berdua bakal terkapar tak berferjiwa lagi, Jurus serangan yang kalian anggap rapat dan ketat tiada titik kelemahannya, bahwasanya menunjukkan banyak lubang kelemahannya, sedikit ada tujuh sasaran yang dapat kugunakan untuk balas menyerang kalian sampai mampus. Tiba-tiba lengan bajunya itu berterbaran bagai gumpalan awan bergulung-gulung mengembang dengan enteng dan lincah. Dalam sekejap mata, beruntun berubah tujuh delapan macam gaya dan gerakan. Terdengar mulutnya berkata pula tawar, coba lihat, jurus yang kumainkan ini tadi kulancarkan, apa kalian masih bisa hidup pipop Kongcu mengawasi dengan mendelong? Terasa olehnya dari arah mana saja jurus permainan Ciyoko Anin ini dilancarkan, jelas dirinya takkan mungkin bisa melawan atau menandinginya, jikalau Ciyoko Anin mau merenggut jiwanya, sungguh segampang orang merogoh kantong mengambil sesuatu. Kejap lain, Rona mukanya sudah pucat pias, keringat dingin bertetes-tetes menghiasi jidatnya. Sekarang kau sudah mengerti bukan? Jurus serangan yang betul-betul ampuh dan tak terlawan oleh musuh. Bukan kalian tidak mampu menggunakannya, malah beraniku katakan. Melihat pun mereka belum pernah. Sorot matanya mendadak ke arah Oftihal, oh katanya dingin. Kau tolong mereka. Memangnya kau hendak turun tangan sendiri melawan aku Oh Teh Hoa mematung di tempatnya Seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan orang bahwasanya dia pun terkejut dan melenggong oleh pertunjukan kepandaian lengan baja Cio Kuan Seolah-olah barusan dia melihat seorang penari jelita yang sedang menarikan selendang panjang dengan gemulai, di saat hati riang dan gembira, diiringi musik nan merdu menarik dengan asyik. Siapapun dia, melihat tarian yang gemulai indah ini, umpama hati sedang gundah dan merana. Seketika hati pun akan riang gembira. Maka, di saat hatimu ketarik dalam suasana riang gembira itu tanpa sadar jiwanya sudah terenggut konyol. Cepat sekali, otak Otho oh bekerja pulang pergi. Pikir punya pikir, tetap tak tersimpul olehnya dengan perbendaharaan kepandaian silatnya sekarang. Dengan jurus apa baru diakuasa memecahkan serangan lengan baju yang hebat tadi? Kalau Koan Anim menggunakan jurus tadi menyerang dirinya, mungkin sendiri pun bakal terkapar mampus. Tidak perlu dia banyak bertanya kepada Koan Anim apakah orang masih mempunyai simpanan jurus yang lebih lihai lainnya. Karena bagi seorang tokoh kelas wahid, sekali gebrak dia cukup menentukan mati hidup jiwa seseorang. Dilihatnya sikap kiping yang masih tetap tenang dan mantap, tapi butiran keringat kecil mulai merembes di ujung hidungnya, terang bahwa dia pun sedang mencari daya untuk berusaha memecahkan jurus serangan Chiyoko Anin yang didemonstrasikan baru. Lama suasana hening mencekam perasaan semua hadirin, Akhirnya Oh Tihua tak tahan lagi, katanya, ilmu apakah yang barusan kau mainkan? Tidak menjadi soal ku beritahu kepada kau jurus tadi ku namakan laki-laki tak boleh lihat Oh Te Hoa laki-laki tidak boleh lihat, Ilmu silat apakah itu sebetulnya bukan termasuk ilmu silat lihai tapi siapapun asal dia seorang laki-laki setiap kali berhadapan dengan jurus ini, dia pasti mengantar jiwa, oleh karena itu, oleh karena itu laki-laki sekali-sekali dilarang melihatnya, berkerut alisoh tehoa, tanyanya, ilmu silat dari golongan atau dari perguruan manakah itu di kolong langit ini golongan atau perguruan silat mana yang mampu menciptakan jurus silat seperti itu? Umpama kata dua aliran perguruan silat yang paling ternama sekarang kepandaian silat Xiao Lin Bei terlalu kental terlalu goblok, seperti semangkok besar lima macam daging panggang, mesti penuh dan cukup mengencangkan perut, tapi paling-paling hanya bisa memuaskan kaum kuli dan serdadu rendahan belaka bagi seseorang yang benar-benar tahu menikmati masakan lezat, sekali-kali dia tidak sudi memakan hidangan serba minyak, sampai di sini dia tertawa geli, lalu melanjutkan, ilmu silat butong pe sebaiknya malah terlalu tawar, saya umpama sepiring masakan sayur hijau campur tahu yang lupa dibumbui garam, kelihatannya warnanya memang enak dan indah, tapi setelah kau gares, selanjutnya pasti tidak akan menambah selera makan orang. Benar tidak betapa tinggi dan hebat kepandaian silat dari aliran Xiao Ling Pei dan Butong Pei yang dipandang sebagai puncak persilatan oleh seluruh kaum Kang Ou, tapi di dalam pandangan Chiyo Kuan Aning ternyata sedemikian rendah dan tak berharga sebesar pun, sungguh komentar yang terlalu pongah dan tak kabur kelewat batas. Akan tetapi perempuan yang diharapkan memangnya tepat dan serasi, Oh Hoa membayangkan ilmu silat Siolim Pei dan Butong Pei, lalu membayangkan pula apa yang dikatakan barusan, hampir tak tertahan di tertawa tawa geli. Terdengar An Im berkata pula, kalau kepandaian silat mereka sudah begitu jelek kalau tidak mau dikata celaka, namun justru menggunakan nama-nama yang indah dan merdu kedengarannya, dinamakan apa Lik Pit Semga atau membelah gunung, Kiang Liong Hu atau menaklukkan naga menundukkan harimau. Bahwasanya dinilai dari apa yang mereka mainkan, seharusnya pantas kalau dinamakan Pit Bok chai atau membelah kayu dan Kiang Mao Kau atau menaklukkan kucing menundukkan anjing tepatnya akan tetapi nama yang kucantumkan dalam jurus ciptaanku ini meski tidak enak didengar, namun betul-betul merupakan barang tulen harga pas. Kalau kukatakan laki-laki tidak boleh lihat, maka setiap laki-laki jangan harap bisa melihatnya. Oh Tihoa menghela napas, ujarnya, "Kalau demikian, jadi jurus tadi adalah hasil ciptaanmu sendiri untuk menciptakan jurus permainan seperti ciptaanku tadi?" bukan saja harus benar-benar hafal dan menyelami seluk beluk ilmu silat dari seluruh aliran silat yang ada di kolong langit ini, lebih penting pula harus mengetahui di mana titik kelemahan seseorang laki-laki, maka jurus silat seperti itu, kecuali aku siapa pula yang mampu menciptakannya. Lama pula Oh Ti Hoa menjublek pula, katanya dengan tertawa getir kemudian, Benar, kenyataan memang kawamat mendalami dan cukup mendalam menyelidiki jiwa laki-laki. Sekarang kalian masih tetap berani turun tangan melawan aku tanpa janji. kipingan dan Oh Te berbareng menghela napas, berbareng menjawab, tidak berani lagi. Begitu mendengar jawaban tidak berani lagi dari mulut Oh Te dan Kipinjan, seketika pucat Kui Jeong badik di tangan Pipop Kongchu pun jatuh. Siapa nyana justru pada saat itu pula? Tanpa berjanji, namun Oktihoa oh dengan Ki tahu. Tahu melejit secepat anak panah, gerakan kudanya begitu serasi dan seperti sudah direncanakan bersama. Bukan saja bicara bersama, gerakan mereka pun dimulai dalam waktu yang sama pula. Sudah tentu jauh berbeda, gerakan Kipingan dan Oktihoa oh yang menyerang serempak ini dibanding dengan serangan si Jambang Bauk dan Pipop Kongcu tadi. Waktu si Jambang Bauk dan Pipop Kongcu menyerang tadi udara seolah-olah disinari cahaya perak yang berkung kunang, perbawanya kelihatannya amat dahsyat, tapi berbeda pula waktu Oh Tehoa dan Ki Pinjan turun tangan ini, orang lain tidak melihat sesuatu yang ganjil, menyolok mata atau menakjubkan. Cuma terlihat dalam gerakan bayangan orang yang bergerak secepat kilat itu. Beruntun kedua orang sudah sama-sama melontarkan tiga jurus serangan, tentang bagaimana dan care apa mereka menyerang, hak kekatnya tiada orang yang melihat dengan jelas, namun paling tidak dalam tiga jurus permulaan ini, orang-orang di luar gelanggang sama-sama masih melihat gerakan bayangan mereka, tapi tiga jurus kemudian, Jangan kata bayangan mereka sampai pun yang mana oh A dan siapa kiping dan orang sudah tidak bisa membedakan lagi. Terasa dalam kemah mendadak seperti terbit angin badai yang meniup kencang laksana angin puyuh, piring mangkok dan cangkir yang berada di atas meja sampai tersapu jatuh berkelontangan, pakaian pipop kongcu, kui jeong dan si jambang bau melambai berkibar bersuara seperti dihembus angin lalu pucat pasti selembar muka kui jeong, seolah-olah sebarang waktu bisa jatuh semaput, lekas pipop kongcu memapah ayah bagindanya yang terahu yang mundur, tapi tangannya sendiri pun gemetar keras. Sementara dengan kencang si jambang bau pegang goloknya dengan kedua tangan berdiri jauh di ambang pintu kemah, meski dia tak bisa melihat apa-apa namun kedua matanya menatap tajam seperti biji macu ikan mas yang melotot hampir mencotot keluar. Entah berapa kali dia pernah mengadu jiwa dengan musuh selama hidupnya ini. Entah berapa banyak sudah luka-luka yang melekat di atas badannya karena luka-luka bacokan atau tusukan senjata lawan. Umpama musuh menghujamkan senjatanya ke dalam badannya, dia pun tidak setakut seperti hari ini. Tapi sekarang dia justru malah lebih tegang daripada waktu dirinya waktu mengadu jiwa dulu. Sudah tentu lingkungan kemah ini tidak begitu besar dan luas. Ketiga orang yang bergerak bergerak begitu cepat lagi, namun ketiganya cukup hanya berkutat di tempat itu itu saja, sampai kursi meja tidak sempat tersentuh oleh mereka. Tak kurang diam-diam mencelos dan menarik napas panjang si jambang bauk dan pitpop kongcu dibuatnya, setelah melihat pertarungan sengit ketiga orang ini, baru mereka benar-benar sadar dan insaf bahwa kepandaian silat sendiri hakikatnya berbeda laksana langit dan bumi dibandingkan ketiga orang ini. Jikalau mereka sendiri sekarang yang bergerak, bukan mustahil meja kursi sudah keterjang sungsang sumbal, kemungkinan dinding kemah di sekelilingnya pun sudah berlebang dan sobek di mana-mana. Sekonyong-konyong angin puyuh sirap dan segala sesuatunya menjadi berhenti. Ternyata tiga orang yang serang- menyerang secepat kilat itu tahu-tahu pergi dan berdiri pada posisi mereka semula. Jari-jari Oh Tihua terkepal kencang raut mukanya merah padam, begitu menakutkan tampangnya. Sebaliknya mukaki Pinjan pucat lesi, keduanya sama mendorong mengawasi Chio Im tanpa berkesir. Sebaliknya, tulang ujung mulut Tsiokkoan tetap menyungging senyuman manis. Kelihatan masih begitu cantik jelita dan tentram, sampai pun sungguh kepalanya yang diikat tidak kelihatan maut atau berubah. Selintas pandang seolah baru saja mentas dari peraduan, baru saja berdandan hendak keluar menemui tamu. Mana ada tanda-tanda baru saja mengadu jiwa dan berkelahi dengan orang tapi ketiganya berdiri mematung tanpa bergeming sedikit pun mulut pun terkancing rapat. Bukan saja tidak tahu kenapa mendadak berhenti, Pipop Kongcu dan lain-lainnya tidak tahu kalau Tehoa dan Kipinjan tidak bergerak, maka Kui Jeong, Pipop Kongcu dan si Jambang Bauk serasa jantung mereka hampir berhenti, mereka pun tak berani bergeming. Beberapa kejap kemudian, tampak sejalur darah mengalir keluar dari ujung mulut Oh Ti Hoa. Walaupun badannya tegak berdiri di tempatnya seperti tonggak, sebaliknya melihat darah di ujung mulut orang, seketika Pipop Kong curasakan kedua belah lututnya lemas dan hampir tak kuat berdiri, karena sekarang dia sudah tahu pikah mana yang telah dikalahkan. Kekalahan ini boleh dikata merupakan kegagalan total dan tak mungkin ditolong kembali, Bukan saja jiwa mereka bernam takkan tertolong. Beribu berlaksa rakyat kui jie bakal tenggelam kehidupan kekejian dan keganasan oleh cengkeraman ilmaut yang beracun. Terdengar Ciyoko Anim menarik napas panjang, katanya, Kalau kalian sudah tahu bukan tandinganku, kenapa masih ingin jajal dan minta digebuk oftihoa oh kertak gigi, bentaknya bengis, seorang laki-laki berani berbuat berani tanggung jawab. Ada kalanya sesuatu jelas memang tak mungkin kita capai, namun kita tetap berusaha akan mencapainya juga. Maklumlah, istilah "buhiap" atau "pendekar silat" selalu mempunyai arti yang berlainan satu sama lain, namun arti daripada masing-masing dari kedua kata-kata itu sendiri jauh sekali. Bedanya, untuk menempuh ke jalan "bu" atau "silat", bukan persoalan yang sukar, cukup asal kaki tangan bertenaga. Bisa main berapa jurus kungfu, bolehlah dianggap bu. Tapi hiap atau pendekar itu sendiri amat sulit pula pelaksanaannya. Di dalam praktek sepak terjang seseorang di dalam kehidupan Kang Ong, memang enteng kedengarannya dan gampang diucapkan kata berani berbuat, berani bertanggung jawab. Namun kalau tidak dilandasi keteguhan hati, keberanian yang luar biasa serta jiwa yang luhur dan bajik, seseorang. Bersambung ke jilid 27